Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel saya, Deki Kembuan. Pada video kali ini saya akan membahas spot hunting di dekat Depo Lokomotif Jatinegara. Pada video ini merupakan kumpulan video yang saya ambil antara tahun 2019, 2020 dan terbaru di tahun 2024. Banyak yang berubah pada tempat ini, mulai dari jumlah jalur yang semakin banyak, dan hilangnya jalur langsir lokomotif yang akan parkir di Depo Lokomotif Jatinegara. Yang masih tersisa adalah sebuah gang yang menghubungkan wilayah Matraman dan Jatinegara, tepatnya daerah Pisangan Baru dan Jalan Kemuning Rawabunga. Jalur ini sekarang sudah hilang dan menjadi akses jalan warga menuju arah stasiun Pondok Jati. Beginilah penampakannya sekarang. Kemungkinan lokomotif ini baru saja berdinas, dan kabin akan diputar atau akan menjalani pemeriksaan terlebih dahulu menunggu giliran putar kabin. Lapangan ini dahulunya digunakan warga sekitar untuk bermain bola. Kondisinya saat ini sudah menjadi jalur kereta menuju stasiun Pondok Jati. Beginilah penampakannya ketika tahun 2018. Saat ini, kita tidak bisa melihat pemandangan seperti ini lagi di tempat ini. Melihat lokomotif bergantian masuk menuju Depo Lokomotif Jatinegara untuk perawatan dan mengisi bahan bakar. Beruntung sekali saya masih dapat mengabadikan momen yang tidak akan pernah terulang kembali di tempat ini. Gang dengan tembok bolong di dekat Depo Jatinegara merupakan saksi bisu lokomotif mondar-mandir pindah jalur di Depo Jatinegara. Sekarang hanya tembok bolong itu yang tersisa dan teman-teman bisa melepas lelah atau sekedar beristirahat menikmati minuman dingin di warung kopi yang terdapat di dalamnya. Depo Lokomotif Jatinegara dahulunya merupakan depo lokomotif terbesar di wilayah Daop 1 Jakarta.
sebelum digantikan Dipo Lokomotif Cipinang yang letaknya 1 km sebelah timur dari Dipo Lokomotif Jatinegara. Sayang sekali, Dipo ini terkena imbas dari pembangunan jalur Dwi Ganda Manggarai Bekasi. Sebagian jalur yang ada di wilayah Dipo dijadikan jalur utama baru dari Jatinegara menuju Pasar Senen maupun sebaliknya. Dipo Lokomotif Jatinegara dipindah ke Dipo Sarana Cipinang yang dibangun oleh Kementerian Perhubungan di bekas lahan stasiun Cipinang. Waspada teman-teman.